Hey, what's up gengs, welcome back bersama gua Smoke ID. Di video kali ini akan mereview game horror, game creepy, game mengerikan game. Dan game ini berjudul Lethal Company Mobile Horror ya geng. Dan game ini dirilis pada tanggal 21 Desember 2023 geng. Nah ini adalah tampilan awalnya setelah kalian membuka aplikasinya. Oke. Di sini ada single player online. Oh, ada online, gengs. Kita setting dulu. Oke, di sini yang gua kecilin itu volume ini ya doang. Nah, segini aja udah cukup. Yang lainnya biarin aja dulu ya, gengs. Okay. Terus di sini ada single online. Kita cek online. Biasanya online itu tuh kan alert coming soon. Maksudnya apa anjir? Gak bisa online kah? Kamu nanya. Masih coming soon, Bang. Kayak gua kira udah ada. Kita single, new game, load game, new. Karena kita baru ya, gengs. Yes. Dan di tadi menunya gak ada apa-apa ya, gengs. Di sini kayak mah ini adalah teka-teki, gengs. Oke. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship where you will sleep for the duration. Buat nentunya ini pakai tangan ini nih, gengs. Ada di sini nih. Jika tepat menentunya di sini. Eh tadi udah ya? Mana gue tahu? Oh kurang dekat tadi. Masa? Sayang. Oh bentar guys. Di sini gak ada bahasa Indonesia ya? Bodoh amat. Eh malah balik lagi anjir. Bahasanya Inggris. Yang bener. Anjir. Grafiknya gini sih anjir. Kurang menurut gua. Ya Allah bang. Oh di sini bisa scan kita. Close door. Open the door. Oh kita cek dulu di mari guys. Barangkali ada something. Nah ini jadi kan bisa kita baterai buat cadangan gengs. Gak ada yang bisa kita tag lagi kah? Ini ketinggian anjir apaan? Profit kuota anjay. Deals gadai. Destination assessor. Lah bahasa apaan gua? Anjir. Ini tombol like and like control. Terus ini apaan ya? Like control. Ini sama aja kita. Gua sentuh sana sini sama bayanya. Boong. Oh kita kayaknya mah kita setting ini nih gengs. Nah. Eh buset anjir. Ada gempa anjir. Gempa gengs. Anjir. Mengerikan. Oh udah ngebuka tuh gengs. Anjir akhirnya kita bisa keluar gengs. Dari kapal. Itu apaan anjir? Oh bukan. Tapi ini. Goblok. Ini kayak ada berasa di dalam TV ya, gengs. Kalau aja lo tahu. Eh, ini turunnya lewat mana, anjir? Kita loncat lah. Eh, anjir. Lah, kita bisa keluar tapi naiknya gimana ini, anjir? Kalau kita mau naik lagi kemari. Kocak, anjir. Oh, loncat-loncat doang, gengs. Bisa. Bisa masuk lagi. Nah, ini terus kita akan ke main biliar. Di sini enggak ada arahan petunjuknya ya, gengs. Baru jam 9 berapa tadi? Gak ada arahan ya anjir. Kita coba naik tangga ya gengs. Let's go. Jam 9.51 AM. Anjay. Manjat. Eh. Oh udah. Anjay. Nice juga ini view nya anjir. Pemandangannya enak gengs. Tapi dari tampilan ini menurut gua agak-agak gimana. Oh mungkin ini settingannya biar gini gengs. Jadi creepy. Biar creepy. Oh ditekan. Anjir, ngeri banget ini ada di mana anjir gua. Mana gua tahu. Eh gua kira ada. Nah, di si thumbnail dari game-nya itu ada di sini nih, gengs. Yang bener. Center kali ya. Ini apaan anjir? Ih, boneka bebek bangke anjir. Kita ambilin. Nah, ini gak bisa kita. Eh kok dijatuhin sih? Ah, baterainya kemana gengs? Tolong! Ih bangke anjir kita jatuhin, gua kira apaan? Wee. Lah hilang bangke. Tuh kalau ini masih ada anjir. Tapi masih ada cahaya sih anjir tuh. Kalau kita deketin ada cahayanya. Ini tembok anjir. 12 AM. Ini gak bisa gak ada itu lagi ya gengs. Gak ada pintu lagi anjir. Yes. Kita coba comeback gengs, ambil baterainya dulu anjir. Tadi gua dari ini nih. Kita keluar dulu gengs. Denger ini udah mulai jam 12 anjir. Barangkali ada baterainya ya gengs di kapal tadi gengs.
kita turun lah, kok ini turun ya anjir. Kita lari ke base camp kita. Ini kayak di gurun pasir tuh apa, dan ini gue udah tahu misinya harus ngapain, gengs. Ini soalnya teka-teki di sini kita disediain 4 kolom buat bawa barang ya, gengs. Terus di ini ada scan. Oh, ada scan, gengs. Bisa nyeken kita, gengs. Tuh jadi biru dia. Tapi gak tahu fungsinya buat apa anjir. Ih, baterai kita hilang. Adalah masa hilang. Anjir hilang, gengs. Anjir. Gua jatuhin kampret kan. Jancok. Ya udah, gengs, mungkin hanya seperti itu dan mungkin gak terlalu jelas sih. Karena ini misinya juga gua gak tahu buat ngapain. Tapi kalau kalian suka dengan game kayak gini, bisa coba, gengs. Karena ukurannya kecil, cuman berapa sih? 55 MB kalau gak salah. Gak tahu kalau udah dibuka jadi berapa. Ya udah, gengs, terima kasih banyak yang udah nonton Rewel sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau videonya seru. Dan semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, dan rezekinya. Amin. Dadah, see you next video. Good night, girl. I'll see you tomorrow.